customer saya lah. Dia beritahu pada saya tapi dia tak malu lah. Tengok ya. Memang dia beritahu pada saya tu. Dia otocip. 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 Tiga tin. Untuk diri dia satu tin. Untuk suami dia satu tin. Dan untuk adik dia satu tin. Lepas bunyi tu, macam, dia doyak kata, manfaat. Manfaat tu suami dia tu, dia kata, pun terubah lah bola ni, dia kata. Cik mana? Allahu Akbar. Dia kata, orang dia royak, orang tak dengar dia, orang reject dia tu, dia tu bodoh buat tu. Dia kata bodoh. Di, dengar tu di. Kasar buat dia di. Cayuh pulak. Dia kata habis bodoh. Kalau dah boleh burung terbang, bukan 2,000 kok, 20,000 kok orang beli. Betul ke tak? Lepas tu kakak dia. Kakak dia. Kakak hot tino tu lah. Tadi kata suami dia tu burung terbang. Burung terbang. Tajuk kata Zoom malam ni burung abang ni bagi tajuk. Lepas tu ya, kita saya ada bilik tak muat lah. Ada bilik tajak pagi tu dia masuk ke bilik PC saya. Masuk ofis. Ada bilik saya lah. Bilik dia dalam ofis. Dia dalam ofis saya juga. Tapi dia masuk ke bilik. Saya ada bilik kos untuk saya lah. Yalah boh. Boh nak pecing. Lepas tu dia pergi bising saya. Dia kata ada apa, ada daging tumbuh dalam itu, dua tiga butir ben ni. Dari tubuh dia. Dalam itulah, dalam itu dia tu. Senjata dia. Senjata dia. Dia kata luruh gugur dah, ya tinggal satu lagi ya tu. Tiga luruh dah. Dia tu gugur. Yang tiga dulu tinggal satu je, dua dah gugur. Tinggal satu lah ni ya tu. Ada daging dekat ada senjata daging. Dia tu. Dah luruh balik dah. Allahu Akbar. Abang Rani maknanya dapat bantu orang lain. Kita tumpang bahagia. Betul tak yang 28 orang yang dengar ni semua? Betul tak Benzing Oyak? Kita tumpang bahagia dengar. Betul ke tak? Betul. Nah, kalau orang lain tak faham ke apa kita buat Abang Rani? Kak Salma, Huzaidi, tipu nasi. Orang tak faham apa kita buat. Kiranya mereka faham apa yang kita buat, makanya mereka akan buat apa saja yang kita buat. Betul ke tak? Kiranya mereka nampak apa yang kita nampak, mereka akan buat saja apa saja yang kita buat untuk mencapainya. Benik, kalau okay. Kakak kalau dia? Perbualannya okay. Tak gamuk dengan royak saya lagu tu. Dia tak bukan masalah tergamuk atau benik rasa tu Abang Roni. Dia nak royak. Dia suka doa. Dia suka doa. Dia suka doa. Mungkin orang tu ada mitok dengan Tuhai tu hebuwi. Melalui afalipi al-kesohnya. Al-kesohnya melalui afalipi tu hebuwa. Mana kata suka dengan cuma gapoh duk-duk tumbuh-tumbuh tu akan gugur. Ya. Dia betul balik sistem. Immune sistem tu dia betul dulu tu Abang Roni. Ya. Immune sistem lah kau tu. Immune sistem kita korak. Jadi dia mudah jadi rusuk. Mudah jadi macam-macam lah. Kecil mani lah. Tumbuh daging lah. Bila sistem corruption. Apa tu? Immune sistem kita dari usus kita tu rusuk. Disebabkan rusuk ni macam-macam. Akan jadi simptom dia. Jadi lo ni, Graham kata, perubatan dunia lo ni, dia treat symptoms. Maknanya bila kena nyakit, corruption system, apa ni sistem imun kita rusak, menyebabkan simptom contohnya jadi kecil manis. Jadi perubatan moden ni duduk berubati kecil manis. So Graham kata kita punya style, kita punya approach, kita punya pendekatan tentang kesihatan dan kesakitan ni, illness ni, kita nak treat dia punya roots of the problem, iaitu immune system. Faham ke tak? So jadi kita punya treatment ni dah akan jadi immune based approach. Dia bukan modern medicine lah. Bila sakit tu baru we obat. Kita ni baik kiasa lagi. So bila kita immune system kita di usus kita, 70% pada sistem immune kita ni duduk di usus. Bila usus sudah comel dia, betul belakang ada sistem immune, makanya dia akan buka semua switch-switch lain. Kalau telinga tak dengar sikit hari tu, switch dia tak hidup, dia berhidup. Mata kelabu mungkin dia pasang switch tu,
jadi mata jadi terang. Mungkin dengan izin Allah. Makanya cara kita berubah ni dan mengekalkan kesihatan ni jauh lebih baik pada perubatan moden. Betul ke dok? Betul. Tapi sekiranya, sekiranya kita combine, sekiranya kita combine modern medicine ni, ubat ni dia panggil modern medicine ni, dengan new image ni, makanya hasil dia akan memberansangkan. Betul tak? Sebab apa? Sebab ubat yang mereka telan, orang sakit tu, ubat yang mereka telan tu, ubat tu akan menjadi lebih efektif. Kenapa? Sebab sistem usus sudah cantik. Betul-betul, Benny. Ha, kita lebih tu teknologi alfa-lipid lah, lebih pada... Teknologi alfa-lipid. Bijak Beroni letih habis ni kecek. Rupa-rupanya teknologi alfa-lipid yang memungkinkan semuanya. Betul-betul. Penjelapan lebih sempurna, lebih cepat exhaustion dia. Betul.